Minggu, 25 Februari 2024, harga emas antam bersertifikat di logam mulia tetap Rp1.136.000 per gram. Harga emas buyback hari ini tetap Rp1.028.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini masih Rp108.000 per gram. Selama ini antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya, harga emas dan harga beli kembali. Harga emas hari ini yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas antam dari gerai logam mulia. Adapun harga emas buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai logam mulia. Sebagai gambaran, pembeli emas-emas antam sepekan lalu, 18 Februari 2024, jika menjual emasnya dengan harga buyback hari ini rugi 8,54%. Soalnya, waktu itu dia membeli dengan harga saat itu juga yakni Rp1.124.000 per gram, tapi dia harus menjual dengan harga buyback hari ini Rp1.028.000 per gram. Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung rugi andai kata para investor membeli emas lantakan pada beberapa kurun waktu dan menjual hari ini.